Guys, Hans di sini dan kali ini gue mau bermain survival and then one tweets guys ya. Oke, kita langsung aja mulai cuy. Kita langsung aja pilih roll guys. Di sini ada roll guys, ada rollnya. Di sini ada suara apa itu muset dah. Bermain juga. Ada pirate ya, ada pirate di sini. Ada marine, ada bounty hunter dan juga ada pasukan revolusioner guys ya. Kalau menurut gue guys ya, role paling bagus itu, yang paling bagus itu adalah Revolutioner cuy, karena kita bisa dapetin fighting style Samu ya kalau kalian pilih ini. Itu juga yang paling bagus itu ada Bounty Hunter. Kalau Bounty Hunter guys, kita bisa dapetin pedang Wadachi Monji cuy. Pedangnya Zoro ya guys ya. Oke, kalau sih kita pirate, kita bakal langsung aja pilih pirate cuy. Oke, nge-like. Oke, mantap ya. Kita sudah jadi pirate cuy, dan kita langsung aja gacha di sini guys ya. Ini nama item-nya nih, gacha guys ya. Random family cuy. Random family apa? Family crush siapa? Neptune. Apa itu Neptune? Oh, oke. Okay. Defense point and water breathing. Oh, kita dapat water breathing guys. Oke, okay, kita dapat 30 ini ya. 30 belly. Sini kita dapat apa namanya? Ada race juga ya, ada ras juga ya. Kan bisa pilih ya. Sini kalau pengen ganti rasa kan cocok aja cuy. Sini ada rasnya cyborg, ada skypean, ada ming, dan juga ada fishman cuy. Kita langsung aja pilih cyborg ya. Kata kenapa aku pengen cyborg gitu. Oke, kita langsung aja pakai topinya guys ya. Dan sini kita dapat sword cutlass, tapi kita dapat 10. Oke, kita balas lawan ini guys, karet ya. Oke, sip. Kita dapat XP di sini. XP kok ya, XP ya. Kalau XP nih guys ya, kalau XP kalian bertambah banyak, kalian bakal nambah darah guys. Kalau XP ini ya, kalau ini yang hijau ini, kalau hijau ini nambah level cuy ya. Bukan XP tapi ini nambah level guys. Absolut karena arts ya. Tuh, level gue masih 0 ya, karena belum cukup item yang hijau-hijau itu. Dapat tier cuy. Ada Jimmy dari situ. Apa itu Jimmy? Oke, okay. Ada buat disana guys ya. Oke, ini guys, buat ini Sanji. Kita ambil. Nah ini guys, buat ini kalian bisa nge-spawn Sanji cuy. Oke, buat ini ya. Ya, buat ini biasanya tersebar di seluruh ini ya, seluruh pulau ya. Maka ada buat ini yang kayak gitu guys. Kalian bisa ambil dan kalian bisa ambil dan spawn gitu. Oke, sudah Captain Marine. Kita bunuh aja semua, gampang, mudah, terlalu mudah. Ada kuma guys, sedikit guys. Kita bunuh semua, mudah. Oke, kita tambahin ini XP biar darah kita makin tebal guys. Dan kita tambahin level guys. Nah, level gua udah level 1 cuy. Kecil dulu lah, gedean suaranya aja. Oke, sip. Tambahin ini. Oke, kita dapat makanan guys. Ada katana di sini, ada katana sama katlas. Gak tau gua belinya apa. Eh, mana katlas? Ini katlas. Ada kuma di sini guys. Halo kuma. Ada Odin di sini ya, anjay. Ada pirate, kapten pirate. Mati aja kau. Sip, kita tempat baju nih guys. Kita pakai aja langsung. Ada full armor langsung ya. Ada Odin di sini, bisa dah. Oke, kita langsung aja menjelajah lagi ya. Sampai tahu kita menemukan hal yang menarik di sini, walaupun di sini hutan semua. Sialan emang hutan semua. Oh, ada bounty siapa tuh? Ada bounty guys. Bountynya Zoro di sini ya. Ada bountynya Zoro lagi. Oke, sip. Dua Zoro ya. Sialan ada Jimbe ya. Oke, kita coba trade. Kalau Jimbe ini kita nge-trade tuh nge-trade ini. Fighting style guys ya. Kamu satu ada electrical, ada black leg, ada fishman karate, dragon claw. Iya, ada V2-nya ya. Oke, dia malah pergi meninggalkan gua. Kita budaya ini marin ya. Sip. Kita langsung aja pakai item XP ini sama level buat nambahin XP dan level guys. Kita ada level 2 ya. Kita pakai item XP ini biar nambah tebal kita cuy. Ada Denin Musi guys. Oke, ada Denin Musi cuy. Kita bisa panggil Liu Kugyu ya. Salah satu admiral juga. Oke.
kalau kita panggil ya kita nanti kena bantai guys ya, karena kita masih awal gitu, masih awal ya kali kita lawan Kogyo anjir. Apa Green Ball ya, Admiral Green Ball Mario Kogyo. Oke, saya Jimmy lagi ya, bosan keluar Jimmy coy. Oke, jadi kita udah banyak guys, udah sultan kita. Kita coba kalahin siapa guys, apa kita coba kalahin Zoro? Susah sih ini Zoronya, Zoro tidak serosa apa. Gak tahu juga, apa kita harus lawan Mihawk guys. Mihawk ini apa ya, kalau kita kill Mihawk kita bisa dapetin pedangnya cuy, Yoru guys. Jadi itu kalau saya damage-nya tuh 20 plus ya, atau 29 plus ya, gak tahu gue lupa. Oke, saya ada Rayleigh, coba trade. Oke, kalau Rayleigh ini guys, kita bisa dapetin House Woku lagi, apa namanya, kita bisa dapetin Akibuso guys, tadi Rayleigh ya. Nah, test fluid itu guys ya, test fluid itu gunanya buat kita mendapatkan fluid guys ya. Tapi kita butuh kunci cuy, kalau kita dapat itu ya chestnya. Kalau kita dapat chestnya, kita butuh kunci cuy. Kita butuh kunci yang nanti kita bisa dapetin dari ini ya, dari siapa? Dari Lau. Kita bisa dapetin dari Lau. Trade gitu di trade ya, di Lau. Pakai duit cuy, pakai duit ini ya, apa belly, pakai belly ini ya. Di sini ada Yamato anjay, coba kita lihat Yamato guys. Yamato keren sekali. Oke, kita langsung ngedenek XP kita nih, XP kita langsung level 20 bisa nih, 20. Oh belum Onigashima, oh my god. Oh, level 5 kita. Kita belum dapat bet guys, gue belum berani lawan mereka ya. Apa tuh? Oh, ada Lau. Buntingnya Lau cuy, ambil langsung. Sip. Oh, udah mau malam cuy, kita cari-cari bet. Coba-coba cari bet. Bet. Gue cari bet guys. Bet. Anjay, gak ada bet cuy. Sialan. Coba lihat turunnya. Oh, turunnya ini guys, kita lawan aja kali ya. Lawan aja kali guys. Udah anjir lawan ini Zoron. Wih, si Zoronnya langsung anjir. Mati kok. Mudah guys, ternyata mudah ya lawan Zoron ini ya. Mudah banget, ternyata abis langsung. Kita langsung mati cuy. Bikin juga ya, tersudah ya. Oke, mati. Nah, ini mati. Oke. Ini buang. Anjay, oke mudah ternyata ya lawan Zoro itu ya. Oke, kita pakai item XP lagi. Terasa udah malam aja guys. Ya udah, kita langsung aja kill domba ini, langsung bikin bed cuy. Ini cuy. Oke, kita langsung aja bikin wall warna biru semua. Kita bikin bed langsung, kita tidur. Oke, terakhir kayaknya gue bakal lawan saja wall cake Iceland ya. Langsung aja. Ada creeper di depan sana, buset. Baru bangun tidur disambut creeper, cuy.